kabar? Selamat malam, kita bertemu lagi nih. Amen. Adios artinya dadah. Ikan dadah, gitu gue. Adios, dadah. Goodbye, adios tuh. Ikan goodbye terus selamat datang. Jadi kayak mau pergi, goodbye, tapi jangan gitu. Oke. Okay. Dan bersama Dut Endos. Kalau begitu langsung saja kita undang si wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini. Ini kabar, yeah. Dia ini keturunan Bandung, Sunda. Putih-putih begitu, Bu. Putih-putih melatih Alibaba. Ih. Mari kita panggilnya. Ini dia Dewi Oktaviani. Pak, lu jangan pegang lama-lama, nggak lihat sepatunya kulit ular. Wow. Saya dirayu dulu nih, nona ini nih. Biar kenalan dulu. Come to the end of the road. Still I can't let go. It's unnatural. You belong to me. Nyanyi doang, make gitar kagak dimainin, cuma terakhir dreng gitu doang. Kan biar ketahuan suaranya bagus. Enggak. Kakak Dame, maju dulu dong. Masih kan, Mek. Persembahan kita yang ini, Tuan Putri. Ini udah dinyanyiin sama buat berapa cewek? Wow. Baru satu di episode ini. Terima kasih ya. Tapi kok, weh sama-sama manis. Tapi semua itu akan percuma kalau jawabannya tidak memuaskan hati. Pertanyaan $1 juta adalah apakah Dewi punya pacar? Punya pacar? Malam. Oke, terima kasih. Lihat saja acaranya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini pada jomblo semua ya? Iya, kita gak punya pacar. Kamu dari kemarin. Cuma kita. Iya, kita. Aku gak punya pacar. Oh, iya. Gak punya pacar deh. Tapi kita lanjutkan saja ke segmen yang berikutnya bahwa ternyata zaman itu selalu berubah dengan cepat ya. Satu tren digantikan dengan cepat oleh tren lainnya. Inilah trending or not trending. Trending not trending. Oh, trending not trending. Trending not trending. Oh, trending not trending. Oh, kalau masih pakai suka foto pakai tongsis gak? Enggak lah. Lihat-lihat deh, trennya tongsis. Ini ya, jam. Ini membuat bahaya lebih cepat datang ini ya. Tapi udah lewat ya, kayak tank. Ya. Allah Akbar. Ya. Udah lewat kan tongsisnya. So last year. Tapi di the comment kita kasih tahu kamu apa yang trending sekarang. Itu kan udah ketinggalan zaman kan? Yang ini kita lihat. Oh. Tuh, pakai laptop. Pakai laptop dong. Ini nyebutnya apa ya? Ini namanya sebenarnya ini untuk angkat beban ini kayaknya ya. Tongkat ini, tongkat berat ya. Iya.
buat apa ya? Mau pakai enggak kira-kira? Ribet gak sih? Ribet gak sih? Maksudnya laptop. Oh enggak, aku tahu. Itu filosofinya biar satu RT ke bawah. Betul juga. Layarnya, kan? Tapi tahu enggak yang enggak ribet apa? Ngurusin kamu. Jalan. Iya, iya. Masa enggak ribet, Pak? Itu ya, ribet. Apa? Kayaknya ribet ya. Iya. Hidup saya kayaknya ribet. Belum pertemuan tiga keluarga kan, Pak? Tiga pertemuan iya, iya, iya. Keluarga. Berikutnya ada berita dari Jambi. Kamu pernah ke Jambi? Belum. Sama, saya juga belum. Jadi di Jambi ini ada anggota Polsek Kota Muara Bungo, Jambi, memergoki seorang pengemis yang berpura-pura buntung. Pengemis tersebut melipat kakinya dan dimasukkan ke dalam celana yang dipakai. Kirain melipat kakinya masukkan ke dalam mulut. Us dulu dong. Lo kalau udah itu us dulu lah. Udah gak tahu mau ngomong apa, Pak. Ih, berat banget, us. Gila. Kita lihat yuk videonya, yuk. Pura-pura dia. Yang kayak gitu udah bukan zamannya cari duit. Ini tren baru cari duit nih. Sudah modern gelandangan ini terima sumbangan lewat kartu kredit. Uy. Sebagai gelandangan, AB Hagenstone punya tempat khusus untuk mengais rezeki. Jadi tiap hari dia menunggu belas kasih orang di sekitar jalan Woodward Avenue. Nah, supaya bisnisnya semakin berkembang, dia memiliki sebuah website yang dipakai untuk ngumpulin sumbangan. Jadi nah, kagak kerja ini orang jadinya. Bisa bikin website segala, kenapa nggak kerja jadi IT? Itu dia. Iya. Bagaimana menurut kamu? Pemalas. Pemalas betul. Gak ada masa depannya. Itu dia. Pacar kamu memang kerjanya apa kalau boleh tahu? Kamu capek banget abis lari 2 kilo ya? Kamu bukannya gitu mulu. Iya, ini berarti kayaknya ada masalahnya. Lagi goyah ini. Iya. Lagi goyah ini sepertinya. Lagi ada drama-drama ini. Iya. Pasti nih, lagi... Iya, goyah ini, lagi goyah. Enggak. Kamu enggak lagi goyah, aku iya. Tapi selanjutnya ada lagi nih ya. Kita lihat ini ada yang diposting di sosial media. Hewan peliharaan, Pak, diposting di sosial media, Pak. Ini apa sih ngetren ini? Ini namanya binatang hipster atau beepster. Ini trending ya, jadi mempercantik hewan peliharaanmu, didandanin, terus diposting di sosial media. Ah. Terus tren lah buat masyarakat urban gitu. Urban. Anjing hipster. Dan kadang-kadang bajunya lebih mahal dari baju saya. Anjing hipster. Iya. Tetapi itu udah biasa nih, anjing hipster. Ya, ini udah biasa dan banyak dilakukan oleh orang seluruh dunia. Kalau yang trending, ini dia kita lihat. Nah. Anjing dikasihin behel, men. Behelin? Bakal apa? Supaya giginya rapi, dia kemudian ikut casting. Kontes anjing sehat? Iya. Wah, ceria banget. Happy banget. Okay. Itu dia tadi. Kamu umur berapa sih, Betty? 23. Pas, ya. Itu pas ya. Kayak 19. Betul. Tapi pacar kamu udah serius? Kalau kita mau serius. Bapak mau serius sama yang mana sih, Pak? Jadinya, Pak? Sama yang berikut ini. Tren tutorial make up untuk pengguna hijab juga marak dan masih trending di sosial media, kita lihat. Dia mau perang, dia Viking ya, Pak Viking. Viking itu mau perang. Tapi itu udah gak trending ya. Ini ada yang lagi trending, cewek hijab dari Malaysia berdandan ala Disney. Ubah hijab jadi dandanan ala Disney, wanita ini banjir pujian netter. Kita lihat videonya. Oh, lucu juga ini. Saraswati namanya. Saraswati. Tak. Bergelak. Oh, seru banget. Mendadak viral di dunia maya. Ih, lucunya. Oh, jadi Tinkerbell. Dia berubah menjadi sosok-sosok yang ada di Disney. Jadi dia memakai hijabnya menjadi rambut dan juga hiasan yang lain tuh. Ini jadi Jafar, ini jadi... Matanya kok bisa gitu ya? Itu di... Wah, cakep juga bro. Takin, luar biasa. Bolehlah. Keren. Upload ya. Betul. Gitu dia.
Bagus kan, itu dia yang trending dan yang gak lagi trending di sosial media sekarang, Nona. Soalnya kan yang namanya tren itu pasti akan ketinggalan zaman kan. Karena tren itu tetap jalan di relnya. Tutut. Kereta api. Train. Tahu gak yang tidak akan ketinggalan zaman? Sampai kapanpun. Kakak Dudi kan? Betul. Itu dia. Kakak Dudi, kita ketemu di segmen selanjutnya. The Comment.